Kembali bersama kami, pemirsa, seorang kakek berusia 70 tahun terpergok melakukan aksi pelecehan seksual saat menonton pawai ta'aruf di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pelaku melecehkan 5 wanita di lokasi. Seorang warga merekam aksi Muslih, pria 70 tahun, yang melecehkan sejumlah wanita yang menonton pawai ta'aruf di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rekaman aksi pelaku tersebut viral di media sosial. Tindakan pelaku dilaporkan saksi kepada petugas. Tak butuh waktu lama, lansia asal Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul tersebut diringkus petugas Satpol PP. Pelaku mengakui telah melecehkan 5 korban di lokasi pawai. Sebelumnya pelaku sudah sering beraksi di tempat umum seperti pasar. Kasus tersebut dalam penanganan petugas. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang bocah laki-laki di Kalideres, Jakarta Barat menjadi korban pelecehan seksual pria dewasa di Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pemerkosaan dilakukan di kubangan air, terekam seorang pasien rumah sakit. Dalam rekaman video amatir dari ruang perawatan lantai 2 rumah sakit Mitra Kalideres ini, seorang bocah laki-laki diperkosa pria dewasa. Lokasi pemerkosaan di kubangan air Kampung Bula Teko, Kalideres. Warga tidak ada yang mengenali pelaku maupun korban. Namun di lokasi ini sering dijadikan tempat bermain anak-anak. Kadang pulang sekolah apa, dia udah pada pulang sekolah ya pada sering gupak di sini. 5 orang, 6 orang. Pada nyari ikan, nyerok ikan, apa mancing. Bang, dari video itu kira-kira abang ada kenal nggak pelakunya, bang? Kalau pelakunya sih kita nggak tahu ya, nggak terlalu jelas soalnya dari videonya. Kalau dari anak kecilnya mungkin nanti kalau di satu-satu ditanyain pasti kenal mereka juga, itu pasti temennya. Polisi melakukan penyelidikan setelah video beredar luas di media sosial. Hal yang tidak sewajarnya terhadap anak kecil di kubangan ini. Lanjut, kami di sini mencari pool bucket terhadap sekeliling warga sini seperti Pak RT, Pak Agus, dari pihak security rumah sakit. Sejumlah warga dimintai keterangan untuk mengetahui korban dan pelaku pemerkosaan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, seorang remaja wanita di bawah umur diperkosa 3 pelajar di sebuah gubuk di Bengkalis, Riau. Salah satu pelaku dikenali korban yang sebelumnya mengelabui untuk diajak bermain. Tiga pelajar berusia 16, 17, dan 18 tahun ini ditangkap polisi di tempat tinggalnya Air Putih, Bengkalis setelah dilaporkan orang tua korban pemerkosaan. Para pelaku mengakui memperkosa korban remaja berusia 14 tahun di sebuah gubuk. Terungkapnya pemerkosaan setelah korban menceritakan pada ayah tirinya. Korban sebelum diperkosa diajak salah satu pelaku yang dikenal pergi bermain, namun ternyata dipertemukan dengan 2 pelaku lain. Tersebut kami laksanakan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut yang jelas di bawah umur. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Seorang pengemudi becak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tewas akibat penganiayaan. Jasad korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang pria pengemudi becak di Jalan Pembangunan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban, warga Kabupaten Konawe, tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam. Sebelum tewas, korban didatangi pria lain. Polisi yang datang segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk visum. Laki-laki ini merupakan korban penganiayaan. Melihat seorang
membawa senjata tajam mendatangi korban. Kemudian saksi tidak berani mendekat, akhirnya melaporkan ke kantor kami, kantor polisi, dan kami langsung ke TKP. Orang yang melakukan bawa parang tadi dari TKP. Polisi kini memburu pelaku. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang pria di Jepara, Jawa Tengah menganiaya pamannya hingga tewas. Pelaku menuding korban mematikan mikrofon masjid saat azan. Sejumlah barang bukti diantaranya pakaian disita polisi pada kasus tewasnya seorang penjaga masjid oleh keponakannya di Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah. Penganiayaan terjadi saat korban B, 69 tahun, sedang beribadah di lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat mikrofon masjid tersebut tiba-tiba mati ketika pelaku sedang azan. Pelaku pun menuding korban mematikannya. Keduanya terlibat cekcok hingga pelaku MS, 33 tahun, menganiaya korban saat beribadah. Yang pada saat itu korban sedang melaksanakan sholat. Setiba di rumah sakit pada pukul 12.00, korban BD dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan. Korban yang mengalami pendarahan di kepala tewas saat perawatan di rumah sakit. Pikiran kamu kenapa? Jengkelnya itu. Kan orang sholat. Iya. Lagi sholat kok dipukul gitu loh. Oh. Itu Pak D kamu. Iya. Ya karena keluar emosi aja deh. Oh, anden. Saya putus gitu. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Akibat supir mengantuk, sebuah truk ekspedisi barang terguling di jalur bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Jatinegara, Jakarta Timur. Sang supir dan kernet truk terluka akibat kecelakaan tersebut. Sebuah truk ekspedisi barang terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Ahmad Yani, Jatinegara, Jakarta Timur. Truk terguling usai menabrak pembatas jalur bus. Diduga supir hendak menerobos jalur bus, namun karena mengantuk, supir kehilangan kendali dan menabrak tembok pembatas. Truk dievakuasi 3 jam setelah kejadian. Sang supir dan kernetnya terluka ringan. Kita lihat, ini kendaraan tunggal. Supir tadi pagi sekitar jam 3 jam 4 pagi mengendarai ngantuk, menghantam separator busway, lanjut terguling ya. Sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai bisa dievakuasi. Ada korban nggak bang? Alhamdulillah untuk korban tidak ada, nihil, hanya kerusakan kendaraan saja. Supir dan kernet truk dibawa ke unit laka lantas Jakarta Timur. Kecelakaan tersebut sempat membuat kemacetan sepanjang 3 km di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Satu orang tewas dan dua lainnya terluka. Sebuah minibus rusak parah usai menabrak sebuah truk di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan. Diduga pengemudi mengantuk, minibus oleng dan menabrak truk. Seorang penumpang minibus, Ahmad Hairul, 46 tahun, warga Duren Sawit, Jakarta Timur, meninggal dunia. Sementara pengemudi minibus dan seorang anak terluka. Enggak tahu, itu mah anaknya dari Jakarta mau ke Wonosobo. Itu nabrak apa, Bu? Enggak kenal. Kendaraan minibus ditabrak di belakang katanya. Nabrak belakang? Iya, nabrak belakang gitu. Terus berapa orang itu, Pak? Yang meninggal satu orang, yang luka-luka dua orang juga. Jadi semuanya tiga orang, yang meninggal satu orang. Seluruh korban dibawa ke RS Abdul Rajak, Purwakarta. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di tempat penyimpanan barang bukti laka lantas Tol Cipali, Subang. Kasus tersebut dalam penyelidikan unit laka satlantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Seorang pengendara motor tewas setelah terpental dari sepeda motor dan jatuh ke sungai.
Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersamai Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda. Dependen.